Satu, dua, tiga, empat, lima. Cantik juga eh bongkah ni. Macam-macam color. Oh no! Alamak. Oh, ini yang awak nak ya? Ambil. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kembali dalam Didik TV KPM. Anda bersama saya, Hazrina Kasim. Pastinya untuk satu jam ini kita akan melakukan satu aktiviti yang sangat menarik dalam mata pelajaran pendidikan khas pengurusan kehidupan kemahiran manipulatif. Dan untuk itu sudah tentu kita ingin berkongsikan tentang topik kita pada hari ini. Tapi sebelum tu kita nak juga berkenalan dengan guru penyampai kita pada hari ini. Baiklah, apa kata kalau saya kongsikan terlebih dahulu profil guru kita untuk hari ini. Itu dia tadi serba sedikit profil berkenaan dengan guru penyampai kita pada hari ini. Manis orangnya dan pula tu pandai berlakon. Okey, ini dia saya nak alu-alukan kehadiran Cikgu Nur Solehah Abdul Halim dari Sekolah Kebangsaan USJ 2 Selangor. Jemput masuk Cikgu. Apa khabar? Khabar baik. Terima kasih Kak Rina kerana menjemput saya. Baik, Cikgu. Kalau kita tengok tadi, kita sebenarnya nak lakukan satu aktiviti dalam satu pembelajaran yang saya percaya memang sangat-sangat menarik. Tapi sebelum itu kan, Cikgu, apa kata kalau kita kenalkan dulu jurubahasa isyarat kita pada hari ini? Boleh? Boleh. Baik, juga bersama kami untuk pembelajaran hari ini, kita ada Cikgu Azliana Mashuri dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Baiklah, pastinya ramai murid-murid tertanya-tanya mengapalah agaknya hari ini Kak Rina dan juga Cikgu Solehah tidak memakai pelitup muka. Sebenarnya murid-murid, ini merupakan slot pendidikan khas di mana kami berdua dibenarkan untuk membuka pelitup muka bagi memudahkan murid-murid berkeperluan khas untuk membaca gerak bibir dan juga mimik muka sepanjang satu jam sesi pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum kita nak mulakan, seperti biasalah Cikgu, kita kena patuhi SOP yang ditetapkan. Walaupun berada dalam studio, tetap kena mensanitasi cuci tangan. Baik, silakan Cikgu. Okay. Dan pasti juga anda di rumah perlu sentiasa mencuci tangan dan pastikan juga memakai pelitup muka ya kalau nak keluar rumah. Pastikan juga ada penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter jika anda berada di tempat awam. Cikgu, tak sabarlah rasanya nak mengetahui tentang topik kita pada hari ini. Seronok tahu tadi tengok ada macam-macam jenis bentuk-bentuk ini dengan pelbagai warna. Tapi kan Cikgu, apa kaitan gimmick tadi dengan topik kita hari ini? Ya, Kak Rina, hari ini kita mula dengan bermain bongkah kan? Oh, bongkah. Bongkah. Kita namakan tadi yang berwarna-warni tadi adalah bongkah. Jadi, hari ini tajuk kita adalah berfokuskan kepada pengamatan penglihatan, iaitu DSKP. Kita iaitu adalah menyusun objek.
Iaitu dari segi susunan melintang dan menegak, dan juga kita akan belajar macam mana kita nak dengan cara yang betul, dari besar ke kecil, kecil ke besar. Hari ini kita berkaitan dengan bongkah saja, kita akan lebih kepada bermain. Jadi sambil belajar sambil kita bermain. Patutlah saya tengok ni cikgu, ada pelbagai bentuk sebenarnya, kecil dan besar. Wah, tak sabarnya nak belajar, pasti murid-murid juga nak tahu. Tapi kan cikgu, dalam tempoh satu jam pembelajaran ni, apa sebenarnya objektif yang bakal dicapai murid-murid? Okey, baiklah. Hari ini objektif utama kita adalah untuk pada akhir pembelajaran, yang pertama, kita dapat menamakan bahan ataupun objek yang kita gunakan pada pembelajaran hari ini. Yang kedua pula, kita dapat menyusun objek dan juga bahan dengan cara yang kita telah tetapkan. Okey? Baik, cikgu. Okey, kita dah jelas hari ini murid-murid tentang pembelajaran untuk topik kita, iaitu pengusahaan kehidupan kemahiran manipulatif dengan topiknya Rumah Idaman Saya. Cikgu, kita berehat sekejap. Selepas ini, murid-murid jangan ke mana-mana tahu. Kita nak mulakan pembelajaran dalam Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam slot tahap 1 yang pastinya hari ini topik kita adalah Rumah Idaman Saya. Jadi, cikgu, apa agaknya sebagai permulaan pembelajaran kita hari ini, cikgu? Okey, baiklah. Hari ini kita akan belajar mengenai menyusun bongkah. Okey. Menyusun bongkah secara melintang dan menegak. Okey, pada kita akan ketahui dulu arah melintang tu bagaimana. Okey, jadi yang pertama, melintang adalah kita susun secara mendatar, tak kira daripada kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Itu bermaksud kita menyusun secara melintang. Ya, betul. Jadi, cikgu. Ya, melintang. Jadi, kita letak dia sebelah-sebelah macam ni. Okay. Jadi, menyusun secara melintang. Okey, seterusnya adalah menyusun secara menegak. Menegak pula, kita akan susun daripada bawah ke atas. Begini. Ini menegak, cikgu. Ya, ini menegak. Baik. Jadi, kita dah tahu kita akan menyusun secara menegak dan juga melintang. Okey, betul, Kak Rina. Okey. Seterusnya, kita akan pecahkan pula mengikut yang pertama adalah bentuk. Yang kedua adalah warna. Warna. Yang ketiga adalah saiz pula. Jadi kita akan tengok bagaimana kita menyusun mengikut ketiga-tiga kategori tersebut, Kak Rina. Okey. Okay. Baik, faham, cikgu. Okey. Yang pertama tadi apa? Dari segi bentuk. Bentuk, betul. Kita akan tengok dari segi bentuk pula. Okey. Yang pertama, segi empat. Nanti sewaktu anak-anak murid di rumah, nanti pada waktu tahap 2 nanti akan belajar bentuk dimensi. Tapi hari ini kita tak belajar bentuk dimensi. Kita hanya tekankan bentuk asas sahaja. Jadi ini adalah segi empat. Jadi kat sini ini antara contoh-contoh kalau di paparan slide adalah contoh-contoh segi empat yang berbagai warna. Ada warna hijau, kuning, ada warna biru, ada oren ataupun jingga. Okey, itu adalah segi empat. Okey, seterusnya kita bentuk yang kedua, kita hanya belajar dua bentuk je, Kak Rina. Tak banyak pun, cikgu. Hanya dua sahaja. Bentuk yang kedua. Okey, sekarang kita akan menyusun secara menegak tadi. Yang segi empat tadi, bagaimana kita nak menyusun secara menegak. Okey, baiklah. Kita lihat.
Tengok di sini, dia menyusun daripada bawah ke atas yang dimulakan dengan berwarna merah, kuning, biru dan juga jingga. Tapi kan cikgu, ya, saya tak ada warna jingga. Tak ada warna jingga? Cikgu ada ni warna jingga, boleh pinjam. Oh. Pinjam dulu boleh, cikgu? Boleh pinjam. Okey. Warna merah, warna kuning. Warna kuning. Okey, biru. Biru. Dan juga jingga. Sini pinjam lagi pinjam satu. Okey, boleh dah. Kita dah sekarang kita telah menyusun secara menegak. Daripada bawah ke atas dengan bentuk apa tadi? Segi empat. Okey. Seterusnya kita akan menyusun secara melintang pula. Secara melintang menggunakan bentuk segi empat juga. Daripada kiri ke kanan boleh ataupun kanan ke kiri. Boleh saya guna yang sama? Boleh kita gunakan yang sama. Baik. Okey, kita mulakan dengan oranye, warna jingga dulu warna ataupun oranye. Dari kanan ke kiri boleh, cikgu? Kanan ke kiri pun boleh, kiri ke kanan pun boleh. Baik. Asalkan dia melintang. Boleh. Okey, selepas itu warna biru, warna kuning dan juga merah. Dan warna merah. Merah. Okey, ini adalah susunan secara melintang. Baik. Okey, seterusnya. Okey, macam cikgu bagi tahu tadi, kita akan belajar dua bentuk iaitu segi empat dan satu lagi adalah bulat. Bulat cikgu? Ya, bentuk bulat. Okey. Okey. Okey, ini adalah contoh bentuk bulat. Dia ada macam-macam warna juga, warna kuning, warna jingga, warna biru dan juga warna merah. Okey. Seterusnya kita akan susun yang ini. Cikgu akan tunjukkan bagaimana kita nak menyusun secara menegak dengan menggunakan bongkah yang bulat, berbentuk bulat. Okey. Ini cikgu, menegak. Ya. Kalau saya guna yang bulat yang tinggi sikit boleh? Pun boleh. Dia masih lagi berbentuk bulat. Baik, ya. Okey. Perlu tak susun apa. Ikut warna ke cikgu? Boleh juga. Kita pilih warna yang kita ada. Jadi kita boleh susun asalkan dia menegak daripada bawah ke atas. Okey. Saya ada warna hijau, warna kuning dan warna merah cikgu. Cikgu pula ada warna biru, hijau, jingga dan juga merah. Okey. Seterusnya kita akan susun secara melintang dengan menggunakan bentuk bulat. Okey? Baik. Okey, mari kita cuba pula. Boleh cikgu. Okey, ini tadi saya dari kanan ke kiri. Sekarang saya nak buat dari kiri ke kanan. Tapi kan cikgu, ada tiga saja bongkah bulat. Tak apa ke? Tak apa, asalkan cikgu nak Kak Rina untuk menyusun secara melintang daripada kiri atau daripada kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Jadi tak kisah walaupun ada tiga ke, ada dua ke, asalkan kita membuat susunan secara melintang. Boleh ya cikgu? Ya, boleh. Tak kisah. Okey. Okey, seterusnya pula. Okey, kita akan fokus kepada warna. Tadi sebenarnya kita fokus kepada bentuk. Bentuk. Jadi kali ini kita akan fokus kepada warna pula. Okey. Tadi kita dah belajar bentuk murid-murid, sekarang warna. Ya, warna pula. Okey, pada mula ini kita akan menggunakan warna yang sama. Okey, kita menggunakan bongkah yang sedia ada dengan menggunakan warna yang sama. Okey, secara menegak. Okey, Kak Rina gunakan apa yang ada dengan bongkah yang ada dengan menggunakan warna yang sama secara menegak. Okey, ini adalah contohnya. Tak kisah bentuknya bagaimana, ya, cikgu. Tak kisah. Asalkan yang ini syarat dia warna yang sama. Okay. Dan kita nak susun secara menegak. Okey. Tengoklah macam siapa ni. Punya lagi tinggi. Lawan cikgu ya. Kebetulan ada warna ni lebih cikgu. Cikgu nak bagi tinggi jugalah. Alah, kalah lah saya macam ni.
Okey, tak apa. Kita teruskan lagi. Mana tahu lepas ni Kak Rina pula menang, ya? Ya, cikgu. Okey, secara melintang. Okey, dengan menggunakan yang sama, kita guna je sama ni sebab kita dah memang bongkar yang sama. Boleh. Kita cuba susun secara melintang. Okey. Baik, murid-murid. Kita susun secara melintang. Apa murid-murid dekat rumah boleh cuba tahu gunakan apa yang ada di rumah untuk buat aktiviti ni. Okey, secara melintang. Baik. Saya dah siap, cikgu. Daripada kiri ke kanan atau kanan? Lintangkanlah dia. Ya. Boleh, cikgu. Lintangkan dia. Yang ini pun boleh, lintangkan. Ya. Okey, faham, cikgu. Bagi dia tidur. Baik. Okey, cikgu. Okey, kita teruskan. Okey, sekarang kita menggunakan warna yang tidak sama. Menggunakan bongkah yang sedia ada dengan menggunakan warna yang tidak sama. Ini sama, kita campurkan dia dengan warna yang lain pula. Boleh, cikgu. Kita contohnya secara menegak. Tengok dalam slide ni, dia ada tiga warna berbeza. Okey, jadi kita perlukah ada bentuk yang sama, cikgu? Tak apa, sekarang ni kita nak fokuskan kepada warna yang tidak sama. Jadi tak kisah, jadi tak ya kisah bentuk. Bentuknya kita boleh campur. Okey. Okey, cikgu saya nak ambil campur pelbagai warna. Cikgu ada warna jingga, warna biru dan juga warna kuning. Kita tengok siapa lagi tinggi. Cikgu menang lagi kot. Cikgu janganlah menang. Saya pun nak menang. Cikgu juga nak tinggi lagi lah. Saya cuba ni, cikgu. Kita try, try. Alamak, alamak. Okey, dah tak payah, tak payah. Nanti dia jatuh. Okey. Kan dah jatuh. Tak apalah. Saya biar sajalah. Okey, tak apa. Ni pun maksudnya ini adalah susunan bongkar dengan menggunakan warna yang tidak sama. Okey. Baik. Okey. Ini kita cuba secara melintang pula. Melintang kita boleh baringkan dia. Baik. Warna yang tak sama, ya, warna cikgu. Warna yang tak sama. Saya akan pastikan saya menang. Okey, yang ni macam mana? Panjang ya? Ya, saya kalau boleh nak panjang satu meja. Nasib baik cikgu punya banyak, kan? Ya, tak ada tau, cikgu. Cikgu sediakan bongkar saya sikit je. Macam mana nak menang ni, murid-murid? Tengok cikgu susun. Kena ada sempadan ni. Oh, warna yang sama. Okey. Yang sama kan, cikgu? Tak boleh. Kita kena... Kalau selang-seli kan, cikgu? Selang-seli bolehlah. Boleh. Asalkan boleh, dia berjarak-jarak, kita nampak dia susunan warna yang tidak sama. Okey. Macam inilah. Alright. Okey, ini adalah hasil susunan bongkah warna yang tidak sama. Cikgu. Ya? Saya sahaja je nak cakap. Ni lagi panjang daripada bongkar, cikgu. Baiklah, kita bagi tepukan untuk Karina. Ya, akhirnya dia menang juga. Ya. Lega saya menang. Baik, seterusnya, cikgu. Okey, seterusnya. Yang ketiga adalah saiz. Kali ini kita akan susun mengikut saiz. Baik. Okey, yang pertama, dari besar ke kecil. Dari besar, bongkah yang besar kepada yang kecil. Maksudnya dia ada beza sebenarnya. Contohnya yang kat sini besar. Okey. Dia kurang besar sikit. Ini. Sederhana. Ini adalah saiz sederhana dan dia ada yang kecil. Jadi kita akan susun dari besar ke kecil secara melintang dan juga menegak. Baik. Okey. Kita nak mulakan yang mana dulu, cikgu? Melintang ke menegak? Kita akan mulakan dengan menegak dulu. Menegak. Ini contoh secara menegak. Menggunakan yang ini warna yang sama, kita juga boleh campurkan. Boleh, cikgu? Ya, asalkan menggunakan dari besar ke kecil. Kalau campur warnanya, tak adalah saya kalah. Besar. Okey, besar ke kecil. Okay, yang ini cikgu ada tiga saiz saja, cikgu. Okey. Tak apa, sama je dengan cikgu pun letakkan tiga saiz juga. Okey.
Kita seri je. Boleh. Okey. Ini adalah bentuk yang kita susun secara menegak dari besar ke kecil. Okey. Kita teruskan lagi secara melintang. Dengan menggunakan bongkah yang sama, okey, kita susun secara melintang, kita tidurkan dia. Okey. Ni contohnya kita letak sebelah-sebelah aje. Macam letak sebelah-sebelah. Tengok cikgu buat. Faham cikgu? Dari besar ke kecil. Macam tu. Kalau nak guna yang bulat pun boleh. Dari besar ke kecil. Oh, ini sama. Okey, macam ni. Okey. Ada dua saja cikgu. Okey, ini adalah ada. Ini adalah contoh segi empat dan juga bulat dari besar ke kecil. Okey. Satu lagi adalah dari kecil ke besar. Okey. Kita akan buat secara menegak. Okey. Kita akan buat secara menegak terlebih dahulu. Baik. Daripada kecil ke cikgu besar. Guna bulat ya? Ya, saya gunakan bulat. Boleh juga gunakan segi empat. Tak boleh cikgu, nanti saya kalah. Okey, ini adalah contoh daripada kecil ke besar. Okey. Okey. Sama je kan? Sama cikgu. Okey. Seterusnya adalah melintang. Kita gunakan yang sama, kita baringkan dia untuk jadikan dia secara melintang dari kecil ke besar. Dari kecil ke besar. Okey. Okey dah. Sekarang ni kita akan cubalah cikgu nak cuba uji Kak Rina sama ada faham ke tak susunan secara menegak atau melintang dengan menggunakan apa syarat-syarat dia yang kita tetapkan. Tapi kan cikgu, kalau saya berjaya buat, dapat tak bintang? Ya. Hari ini cikgu akan bagi ganjaran bintang kepada Kak Rina sekiranya berjaya menyiapkan tugasan kali ini. Baik. Okay? Saya bersemangat ni cikgu. Okey, yang pertama. Okey, di sini ada susunan bentuk yang sama. Warna merah, kuning dan hijau. Okey. Disusun secara menegak. Tapi kan cikgu, saya tak ada hijau yang sama. Hijau, merah, kuning. Maaf cikgu, maksud saya kuning. Saiz yang sama. Saiznya tak sama. Okey, kita gantikan dengan ada warna merah. Merah ni pun besar. Biru. Dengan biru. Okey, pinjam sekejap ya cikgu. Okey. Merah, hijau dan biru. Biru ya. Itu berjaya. Kita sama tak? Sama tak? Sama cikgu, cuma warnanya sedikit berbeza untuk biru. Ya, warnanya. Sebab tadi mungkin dah terjatuh tadi ya masa kita buat aktiviti. Oh, iyalah cikgu. Maafkan saya cikgu, tak sengaja. Kita dah gantikan tadi dengan warna biru. Okey. Cikgu baik. Letak di sini. Berjaya selesaikan. Jadi cikgu nak Kak Rina letakkan bintang. Wah, cantik pula tengok bintang cikgu berkedipan. Bersinar-sinar. Okey, ini maksudnya saya akan lekat di kayu batang kayu ni cikgu. Kayu tersebut. Okey. Dah dapat satu bintang. Dah dapat satu. Kena penuhkan ni. Ya, kita kena penuhkan untuk menjadi best student lah hari ini. Okey, okay. Saya cuba ya cikgu bagi soalan yang mudah-mudah. Ya. Mesti boleh buat. Kalau siapa yang mengikuti pembelajaran cikgu hari ini, insya-Allah boleh lakukan sendiri. Saya cuba cikgu. Okey, yang kedua adalah diletak secara menegak yang bermula dengan warna kuning, biru dan juga merah. Warna kuning. Kuning. Warna biru. Biru dan juga merah. Merah. Betul. Tepuk tangan untuk Kak Rina. Terima kasih, berjaya cikgu. Juga.
Okey, mungkin juga murid-murid boleh lakukan aktiviti sebegini bersama dengan keluarga di rumah juga ya. Boleh gunakan mungkin apa sahaja barangan yang ada untuk menggantikan bongkah ini. Kalau tak ada bongkah. Ya, betul. Jadi cikgu bagi satu lagi bintang. Wah, terus dapat bintang lagi cikgu. Ya, dapat lagi. Wah, hebatnya dapat dua bintang ya. Okay. Tak kena penuhkan lagi ni cikgu. Okey, sekarang cikgu nak Kak Rina menyusun bongkah secara melintang daripada kecil ke besar. Warnanya kuning, warna kuning, biru, warna biru dan juga merah. Warna merah. Ya. Jadi saya ketepikan ni dulu. Ini hasilnya cikgu. Ya, betul. Ya, tepat sekali. Okey. Ini bentuk tak sama, bentuknya sama, bentuk bulat. Cuma berbeza dari segi saiz dan juga warna. Warna. Betul. Okey. Okey. Tapi ini secara melintang. Ya. Betul kan cikgu? Betul, betul. Sekarang satu lagi. Bintang diberi. Okay. Bintang berkedipan sekali lagi. Okay. Tiga bintang untuk saya. Ya, terima kasih, bagus. Cikgu. Okey, seterusnya cikgu nak. Okey, Kak Rina menyusun bongkah yang sama segi empat secara melintang. Secara melintang. Okey, cuba perhatikan warnanya. Merah. 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 Kuning. Dan kuning. Kuning dan kuning. Saya rasa saya cukup bungkahnya, cikgu. Merah. Merah. Kuning. Dan kuning. Ya, betul. Baguslah. Memang bagus anak murid cikgu ni. Terima kasih. Wah. Dia boleh buat dengan baik sekali, ya, Kak Rina? Kalau macam ni kan cikgu rasa nak banyak soalan lagi supaya penuh bintang di depan dan juga di belakang ni. Okey. Baik cikgu. Seterusnya. Okey, kita dah habis dah aktiviti kita hari ini. Memang bagus Kak Rina dapat menjawab keempat-empat soalan kita pada hari ini. Tapi kan cikgu tengah menyusun tadi kan, saya terfikir kalau kita tengok bangunan kan tinggi, semakin kecil. Kenapa kita tak boleh bina bangunan semakin tinggi, semakin besar? Kan menarik tu cikgu. Okey, kalau kita perhatikan bangunan-bangunan yang dibina di Malaysia, kebanyakannya bermula daripada struktur binaan yang besar ke kecil. Kalau kita terbalikkan dari kecil ke besar, mari kita tengok apa yang jadi. Dari kecil ke besar. Okey. Tengok ya. Nampak? Jadi bangunan mudah runtuh. Betul. Mudah roboh. Jadi kebanyakannya struktur yang kukuh adalah daripada besar ke kecil. Okey. Jadi saya faham kenapa bangunan yang ada di negara kita ni dibina dari yang besar kepada yang kecil supaya kukuh. Betul ya cikgu? Ya, betul tu. Baik, seronok sangat pembelajaran hari ini. Tak sabar nak teruskan aktiviti seterusnya. Kita nak berehat sekejap cikgu. Kembali selepas ini murid-murid, banyak lagi aktiviti yang akan dilakukan untuk topik rumah idaman saya. TV KPM. Didik TV KPM. Baik murid-murid, kita kembali semula dalam Didik TV KPM. Pastinya selepas ini
kita nak lakukan aktiviti yang menyeronokkan. Kalau tadi kita dah belajar cara untuk menyusun bongkah mengikut bentuk, saiz, warna dan juga apa ya cikgu? Bentuk, saiz dan warna. Betullah kan? Okey, ada tiga yang kita dah belajar tadi. Tapi kan cikgu, banyak pula saya tengok bongkah-bongkah yang ada ni. Apa kita nak lakukan? Okey, baiklah. Sekarang aktiviti seterusnya kita akan membina rumah idaman saya tadi. Jadi kita akan menyusun bongkah mengikut arahan yang cikgu berikan. Jadi cikgu minta Kak Rina untuk membantu cikgu menyusun menjadi rumah idaman cikgu. Ke rumah idaman Kak Rina? Rumah idaman kita berdua. Okey. Baik cikgu, saya pun dah tak sabar. Jadi saya perlu untuk dengar arahan cikgu ya. Ya, betul. Untuk dapatkan hasil yang benar-benar seperti rumah idaman kita. Ya, betul. Baik cikgu. Okay. Boleh kita mulakan? Saya bersedia. Alright. Yang pertama, okey, ini adalah kad arahan yang pertama. Susun melintang bongkah segi empat yang berwarna hijau dan juga kuning. Jadi kita akan susun secara melintang. Satu, dua, tiga. Jadi dah ada tiga baris. Tiga barisan secara melintang. Warna hijau terlebih dahulu. Saya boleh mulakan, cikgu? Ya, boleh. Baik, kita mulakan. Saya cuba ya. Kita boleh ikut papan ni cikgu dah sediakan ni. Okay. Untuk memudahkan warna hijau di bawah sekali tu. Boleh, cikgu. Tak ada masalah. Ya. Saya rasa saya boleh buat dengan pantas ni. Okey. Kita nak susun secara melintang dulu. Secara melintang. Okey. Tak apa cikgu, saya tolong buatkan cantik-cantik untuk rumah kita. Pastikan cantik tau. Dah tentu sebab kita yang nak tinggal dalam rumah ni cikgu. Sekejap ya, saya perlu dapatkan lebih. Okey. Tiga tingkat ke cikgu? Ya, tiga tingkat. Warna hijau dia ada tiga tingkat. Baik. Saya cuba lagi. Alamak. Warna hijau. Terpaksa saya ambil cikgu punya bongkah sikit. Warna hijau. Penuhkan bongkah. Okey. Berwarna lagi. Hijau. Okey. Baik. Dah siap. Hijau tiga tingkat. Tiga tingkat. Barisan bongkah yang disusun secara melintang. Okey. Yang seterusnya adalah tiga tingkat lagi yang berwarna kuning. Yang berwarna kuning. Dengan pantas ni cikgu, kita siapkan rumah kita. Okey, sama juga tiga tingkat. Tiga tingkat juga. Ya. Wah, bertingkat-tingkat rumah kita cikgu. Rumah besar. Sabar nak tengok hasilnya. Okey, sekarang kita susun lagi. Ada susun lagi dua tingkat lagi. Baik cikgu, saya cuba. Ini satu, dua, tiga. Okey. Betul, cikgu. Tak apa, cikgu. Saya boleh ambilkan. Ya. Baiklah. Okey. Pastikan, cikgu, kan? Murid-murid kat rumah pun tak sabar nak tengok hasil rumah kita. Macam mana rupa dia. Bagaimanalah pula rupa bentuknya, ya, cikgu? Okey. Sikit lagi tu. Siap, cikgu. Okey, dah. Kita dah susun melintang bongkah segi empat. Degil pula dia tak nak masuk, cikgu. Boleh? Saya cuba yang lain boleh, cikgu? Gantikan yang lain. Okey. Dah siap. Yang pertama kita dah susun secara melintang. Okey, sekarang kita susun menegak bongkah segi empat. Sekarang kita mulakan dengan warna ungu terlebih dahulu. Baik. Ada empat tingkat. Tingkat berwarna ungu. Saya cantumkan dulu boleh, cikgu? Boleh, boleh. Okey, satu, dua, tiga dan empat. Kita letak di sini, cikgu? Ya, betul. Baik. Kita susun lagi. Yang berwarna ungu. Ungu sahaja kan, cikgu? Ya, ungu sahaja. Kita tak campur. Ungu sahaja. Satu, dua, tiga.
dan juga empat. Penatlah buat rumah ini, cikgu. Dia buat rumah penat. Buat rumah ni penat rupanya. Sikit lagi, sikit lagi. Okay? Tak apa, cikgu. Demi rumah kita, saya sanggup. Okey. Okey, cikgu. Okey, tarik ada nafas. Ada lagi. Okey, kita tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Okey. Okey, cikgu. Tak apa, cikgu sorak aja kat sini. Okey. Yang seterusnya. Okay. Seterusnya adalah bongkar yang berwarna kuning. Kuning. Ha, kita nak buat dua je. Nak kita nak letak di bahagian sini pula tambah dua lagi. Boleh, cikgu. Ha. Apalah masalahnya? Boleh saja. Okey. Ha, ni cikgu tolong satu je, cikgu tolong. Okey, terima kasih cikgu. Okey. Saya tukar yang lain ah, cikgu. Ya. Yeah. Okey. Siap. Satu lagi, lagi. Ha, ada satu berapa, lagi cikgu? Tingkat. Oh, ada dua tingkat ya? Dua tingkat. Okey. Okey, ni dah. Dua tingkat lagi rupanya. Satu lagi ah. Yang satu terakhir, lagi. Bongkar yang terakhir. Ya, boleh. Saya cuba ya, cikgu. Okey. Okay. Satu lagi di sini. Okey, dah siap. Okey, itu siap. Adalah susunan secara menegak. Eh, rumah kita dah siap, cikgu? Sikit lagi. Belum siap lagi. Tapi dah cantik dah ni. Sikit lagi. Sekarang tinggal yang bulat pula. Yang bulat. Okay, jadi, yang ketiga adalah susunan menegak bongkah bulat. Okey. Jadi, kita mulakan dengan sebelah sana, sebelah kanan cikgu. Sebelah saya, cikgu. Ya, berwarna hijau. Ada lima tingkat. Ada lima tingkat. Saya ambil dulu boleh, cikgu? Ya, boleh. Saya bina siap-siap supaya senang. Okey. Dua, tiga, empat, lima. Lima. Ya. Kita letak di sini, cikgu? Ya. Di atas. Eh, minta maaf, cikgu. Di atas. Ha, yang di atas warna ungu tadi, yang warna ungu tadi. Okey. Okey. Yang yang terakhir? Ha, yang warna kuning pula. Lima tingkat. Lima tingkat berwarna kuning. Ya. Okey. Saya letakkan di sini. Okey. Dua, empat, lima. Okey. Okey. Cikgu ada tambahan hadiah untuk Kak Rina sebab berjaya siapkan. Ini bentuk yang kita tak belajar pun. Ha, tapi cikgu nak tambah. Okey, kita letak di sana. Okey, jadi siaplah kita punya rumah idaman. Cantiknya kita, rumah kita, cikgu. Seperti istana pun ada. Ya, betul. Ha, jadi saya rasa saya nak pilih tinggal paling tinggi ni, cikgu. Ya. Boleh, cikgu? Ya, seronok tak Kak Rina kita buat aktiviti hari ini? Seronok sangat, cikgu. Saya suka sebenarnya bermain susun-susun bongkah ni. Tapi kan, cikgu, saya tak ada bongkah seperti cikgu. Okey, baiklah. Tadi Kak Rina cakap dia tak ada bongkah ni di rumah. Jadi, bagi murid-murid di rumah yang tak ada bongkah macam ni, gunakan kreativiti anak murid semua untuk menggunakan bahan-bahan kita semula seperti yang cikgu sediakan di sini. Kita menggunakan kotak, botol dan juga boleh menggunakan tin. Okey, jadi tak ada masalah lah ya, cikgu. Tak ada masalah. Kita boleh menggunakan pelbagai lagi bahan-bahan yang menarik untuk jadikan seperti bongkah-bongkah ni untuk kita buat rumah ataupun ciptaan-ciptaan yang lain. Jadi gunakan kreativiti dan imajinasi anak murid sekalian. Okey, baiklah. Kalau kita dah gunakan kreativiti yang ada, kan cikgu, dapatlah kita hasilkan rumah idaman kita. Ya, banyak lagi binaan-binaan rumah seperti rumah yang besar kita boleh lakukan dengan menggunakan pelbagai bahan. Jadi cikgu boleh tunjukkan ke kalau menggunakan bahan-bahan buangan? Ya, cikgu boleh tunjukkan. Okey. Okey, cikgu. Saya rasa kan menarik juga kalau kita tengok bahan-bahan buangan ni. Tapi mungkin kita boleh berehat sekejap. Selepas ni cikgu tunjukkan boleh? Okey, cikgu akan tunjukkan selepas ini. Terima kasih cikgu. Menarik kalau kita guna bahan-bahan yang ada kan murid-murid. Tapi kalau nak tahu bagaimana caranya, kena tunggulah selepas ini dalam Didik TV KPM. Didik TV
KPM. Didik TV KPM. Baiklah, terima kasih murid-murid kerana masih lagi bersama kami dalam Didik TV KPM. Yang pastinya ini adalah untuk slot pendidikan khas di mana fokus kita pada hari ini berkenaan dengan pengurusan kehidupan kemahiran manipulatif. Topiknya rumah idaman saya, cikgu. Kita dah buat rumah idaman kita yang sangat cantik, cikgu. Cantik. Dan saya rasa tak sabar nak buat di rumah nanti menggunakan bahan-bahan yang telah pun cikgu sebutkan tadi. Kita menggunakan kotak, botol dan juga pelbagai lagi. Jadi cikgu akan tunjukkan contoh mudah aja. Cikgu ada beberapa kotak di sini. Jadi cikgu akan tunjukkan macam mana nak buat ini yang boleh dibuat di rumah. Paling mudah ya, cikgu. Paling mudah aja. Jadi murid-murid selepas ni kalau beli barang kan, biasanya kalau kita ada kotak permainan, janganlah kita buang. Kita boleh jadikan aktiviti yang bermanfaat seperti yang cikgu Solihah buat ni. Wah, ini cantiknya. Ya, contoh yang mudah saja, hanya susun-susun kotak yang sedia ada untuk jadikan rumah dan juga pelbagai binaan lain. Jadi boleh lakukan di rumah. Baik, sebenarnya kan cikgu, pembelajaran hari ini bukan saja sangat menyeronokkan, tapi banyak yang saya dan juga murid-murid belajar tentang bagaimana nak menyusun sebenarnya, cikgu. Ya, betul. Jadi hari ini cikgu nak kita rumuskan kembali apa yang telah kita pelajari. Jadi cikgu nak uji sedikit kefahaman Kak Rina. Boleh. Adakah dia telah menguasai pembelajaran hari ini? Boleh, jadi cikgu. Yang pertama, cikgu nak Kak Rina menjawab soalan cikgu. Apakah objek yang kita gunakan sebagai bahan utama pembelajaran hari ini? Oh, objek yang tengah kita susun-susun tadi tu, cikgu. Ya, betul. Dah tentu dah bongkah. Ya, tepat sekali. Hari ini kita telah belajar mengenai bongkah. Bagaimana kita menyusun bongkah mengikut saiz, mengikut warna dan juga bentuk. Okey, betul. Cikgu bagi satu ganjaran bintang. Yeay, untuk Kak Rina. Dapat bintang lagi. Terima kasih, cikgu. Saya tambahkan pada tiang bintang saya ini. 2, 3, 4. 4 bintang, murid-murid. Okey, yang seterusnya, cikgu nak uji kefahaman lagi. Baik. Soalan yang kedua. Apakah arah cara susunan kita bongkah pada hari ini? Hari ini kita belajar dua cara susunan, cikgu. Yang pertama, secara melintang. Yang kedua, ini secara menegak. Oh, maafkan saya, cikgu. Ini secara menegak. Jadi, ini secara melintang. Betul. Okey. Okay. Cikgu bagi satu lagi bintang kerana Kak Rina telah berjaya menjawab apakah dua arah susunan bongkah kita pada hari ini. Dah okay. Penuh, cikgu. Saya tambah di belakang boleh? Boleh tambah di belakang. Okey. Okey. Okay. Satu lagi soalan, Kak Rina. Boleh, cikgu. Okay. Yang terakhir adalah sebutkan dua bahan, cikgu nak dua je bahan yang boleh digunakan untuk menggantikan bongkah ini. Bahan yang kita semulalah. Okey, kalau bahan kita semula tu saya dah nampak, cikgu. Kita boleh gunakan kotak dan juga botol. Ya, betul. Kotak dan botol boleh digunakan untuk menggantikan bongkah. Jadi kita boleh gunakan untuk menyusun, membuat binaan seperti ini. Okey. Baik. Dan tentu-tentu saya dapat lagi satu bintang. Ya, betul. Dapat satu lagi bintang. Baiklah, nampaknya hari ini pembelajaran ini dapat mengajar bukan sahaja Kak Rina tetapi murid-murid di rumah berkenaan dengan cara susunan bongkah iaitu secara menegak dan juga melintang mengikut saiz, warna dan juga bentuk. Di samping itu kita dapat juga buat rumah idaman kita kan, cikgu? Baik, cikgu, boleh saya dapatkan sedikit rumusan berdasarkan kepada topik pembelajaran kita hari ini sebelum kita mengundurkan diri? Okey, baiklah. Susunan hari ini yang kita menggunakan bongkah sebenarnya dapat membantu banyak kemahiran bagi murid-murid di rumah. Jadi ia akan membantu menguatkan otot, dapat meningkatkan kognitif murid bagaimana untuk menyusun bongkah-bongkah tersebut.
Begitu juga dapat meningkatkan daya kreativiti dan juga imaginasi murid. Jadi, untuk latihan pengukuhan, boleh layari sumberku di Portal Delima. Baiklah, terima kasih banyak-banyak cikgu kerana bersama kami hari ini memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dan juga yang pastinya pembelajaran yang menyeronokkan untuk Kak Rina dan juga murid-murid yang berada di rumah. Baik. Sebelum kita nak berakhir ini, katanya cikgu nak sampaikan serangkap pantun, betul ke cikgu? Ya, betul. Hari ini cikgu ada serangkap pantun untuk dihadiahkan kepada para penonton di rumah. Okey, cikgu nak berpantun. Suka berpantun mahu pun bersajak, tidak menongkah arus masa. Jika penonton orangnya bijak, bongkah disusun apa dibina. Kalau saya jawab boleh, cikgu? Cuba jawab. Baik, siaran berlangsung 1 jam lamanya bersama-sama cikgu Solehah pengajarnya. Memanglah penonton bijak laksana. Bongkah disusun, rumah idaman jadinya. Betul. Baik, apapun, terima kasih banyak-banyak kepada cikgu Nur Solehah Abu Halim dari Sekolah Kebangsaan USJ 2 Selangor. Juga bersama dengan jurubahasa kita pada hari ini, cikgu Azliana Mashuri dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil Kuala Lumpur. Baik murid-murid, terus setia bersama kami dalam Didik TV KPM. Pelbagai ilmu bermanfaat yang menarik pasti menemui anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Didik TV KPM.